Berikut ini cara untuk mengaktifkan atau mengatur DPI HP Samsung. Jadi untuk kalian pengguna Samsung, langsung saja berikut ini. Pertama tentunya kalau kita ingin mengatur DPI itu harus mengaktifkan opsi pengembang. Silakan buka pengaturan. Nah, dari pengaturan itu gulir saja ke bawah. Kemudian ada yang ini, ada informasi ponsel atau tentang ponsel. Silakan dipilih. Gulir ke bawah ada informasi perangkat lunak yang ini, silakan dipilih. Kemudian setelah itu ada nomor versi, silakan diketuk sekitar 6 kali dengan cepat atau 7 kali. Nah, setelah itu mode pengembang telah diaktifkan. Kalau kalian pakai kunci layar ataupun PIN pola, itu silakan masukkan kunci layar baru bisa aktif. Di sini saya tidak pakai kunci layar, makanya langsung aktif. Silakan kembali. Nah, di bawahnya ada muncul pilihan pengembang. Untuk mengatur DPI-nya itu, silakan gulir saja ke bawah. Di sini ada satu menu yang namanya lebar minimum. Nah, ini silakan di screenshot dulu atau dicatat lebar minimum default-nya atau standar, karena kalau kita ingin mengembalikan nanti lebih mudah. Nah, di sini saya tambahkan menjadi 460. Semakin tinggi, semakin kecil layar HP kita. Pilih OK. Nah, seperti ini sangat kecil. Jadi kalau kalian mengubahnya hati-hati karena ada sebagian HP itu langsung hang atau tidak bisa disentuh sama sekali kalau terlalu besar. Jadi ini amannya di 100 saja. Atau tambahkan 100 poin, ini saya kembalikan menjadi 360. Nah, seperti ini. Jadi itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.